bisa seperti pendulu-pendulu kita, kita berjuang, memegang senjata, kita merebut kemerdekaan, tidak bisa, ya. Kita hanya bisa mengisi kemerdekaan ini, ya. Kena positif, ya kita positif. Kita mengenal bendera kita merah putih, ya. Saya minta tolong bantuan rekan-rekan, ya, dalam rangka kita mengisi, inilah kita mengisinya, ya. Tidak ada pamrih kita untuk membagi, ya. Tidak ada honor, ya, ikhlas, ya, dengan hal-hal yang positif apa yang sudah disampaikan oleh pendulu-pendulu kita, ya, pada saat mereka dulunya ya, berjuang, dan sekarang hanya kita mengisi saja. Nanti mungkin saya secara simbolis nanti kita bagi pembuatin saja sebentar, ya, karena saya juga nggak bisa ke titik-titik yang Anda akan ditempatkan. Kalau setelah pikon kegiatan karena hari ini saya ada pikon. Andai kata belum selesai kegiatan itu, ya, andai kata. Ya, moga-moga pikon saya tidak lama. Ya, secara simbolis saja kita saya bagikan di depan podium. Nanti mungkin diatur yang langsung bergerak di depan ini juga nggak usah terlalu banyak, bagian aja ada yang dari Pegawai Pemuda, ada di TNI, ya, dibagikan secara simbolis. Nanti lainnya silakan langsung bergerak menuju ke sasaran masing-masing, karena kalau menunggu di sini juga terlalu lama, ya. Jadi lagi, ya, dalam rangka HUT ini kita ucapkan merdeka. Sekali lagi, merdeka. 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 Ya, terima kasih. Apel bersama, tak dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Sekian kegiatan. Berjalan. Berjalan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon keselamatan, kelancaran, dan kesuksesan selama pembagian masker berlangsung sampai berakhir nantinya, agar segala pekerjaan kami dapat berjalan dengan lancar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Acara tambahan ke titik yang telah ditentukan. Terima kasih. Dari mana dia? 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 Kodim melaksanakan kegiatan pembagian masker merah putih. Nah, dalam rangkanya yaitu kita memperingati, ya, hari ulang tahun kemerdekaan RI pada tahun ini. Memang dalam situasi pandemi ini kita tidak bisa melaksanakan memperingati hari kemerdekaan kita itu secara besar-besaran.
kita melaksanakan hal yang positif sebagai generasi muda, ya, kita melaksanakan hal positif dalam misi kemerdekaan ini dengan cara membagi masker yang sangat berguna di situasi pandemi ini. Ya, masker ini kita dapat dukungan dari Pemda sekitar 1.500 buah, itu akan kita distribusikan kepada masyarakat khususnya di Pulau Bali ini saja, ya, yang akan kita bagikan, dan penggunaannya untuk besok pada saat tanggal 17 kita satu hari menggunakan masker merah putih, ya. Ini yang sangat penting bagi kita dalam mengisi kemerdekaan generasi muda sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para pendahulu kita, ya, isilah hari kemerdekaanmu dengan hal yang positif sebagai generasi muda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit, Dan, untuk lokasi pembagian masker di daerah mana, Dan? Boleh? Ada 5 titik, ya. 5 titik. Nah, ada 5 titik di Simpang Oriental Kolong. Mana lagi? Simpang Oriental Kolong, Simpang Padimas, di Batu Lipai, Pasar Teluk Uma. Di depannya POM. Depannya POM. Kita dibagi antara TNI dengan ya sengaja untuk pemuda-pemuda ini, ya, atau apa organisasi-organisasi pemuda yang kita undang yang ada di Balai. Ya, terakhir, Dan, harapan, Dan, kedepannya? Ya, kedepannya harapannya adalah pandemi COVID ini selesai, ya, sehingga kita dapat mengisi kemerdekaan kita ke depan ini lebih bagus, ya, bukan seperti sekarang kita tidak bisa mengisi kemerdekaan kita ini yang sangat cukup besar. Yang harapannya padahal itu untuk mengisi kemerdekaan kita generasi muda ini harusnya yang luar biasa. Bagaimana kita mengenang jasa-jasa pendahulu kita, ya. Namun karena ada pandemi ini, ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita manfaatkan yang kecil-kecil tapi positif, ya, untuk mengisi kemerdekaan. Tapi depannya kita harus selesaikan dulu pandemi ini, ya. Pandemi COVID khususnya di Bali. Merdeka. We'll be right back.